Pakar telematika ikut menanggapi terkait foto viral yang sempat menghebohkan warganet, yaitu unggahan di X yang mirip dengan anak Umi Pipik, Abizar Al-Ghifari. Beberapa waktu lalu, nama Abizar Al-Ghifari sempat menjadi topik hangat pembicaraan netizen. Hal tersebut buntut viralnya foto tak senonoh yang diduga mirip putra Umi Pipik tersebut. Menanggapi foto viral tersebut, pakar telematika Abimanyu pun memberikan penjelasannya. Dikutip dalam YouTube Investigasi pada Kamis 24 Oktober 2024, Abimanyu memastikan bahwa wajah yang tertera dalam foto itu bukan tempelan. Namun mengenai anggota tubuh vital yang berada di bawah, Abimanyu menegaskan bahwa hal tersebut merupakan rekayasa belaka. Abimanyu menjelaskan bahwa orang yang mengerti fotografi akan mengenal jelas bahwa foto itu merupakan rekayasa. Hal tersebut dapat dilihat dari background belakang yang bersangkutan. Sebelumnya, Umi Pipik Dian Irawati juga sempat memberikan tanggapannya mengenai foto viral yang diduga mirip dengan putranya. Dikutip dalam cerita Instagramnya, @umi_pipik_, istri dari mendiang Ustadz Uje tersebut mengunggah cerita di tengah permasalahan yang menimpa sang anak. Umi Pipik pun turut menyinggung soal kegagalan dalam mendidik anak. Tak hanya itu, Umi Pipik pun juga memberikan dukungan semangat kepada Abizar. Ibu empat anak itu berharap agar Abizar dapat melalui cobaan saat ini dengan tabah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.